Penjelasan yang Muhammad Nutri. Ini kera ke? Ya, kera, isu kera. Kawasan saya juga saya terima aduan di mana kera mengganggu penghuni-penghuni ya. Tapi persoalan yang timbul, saya dengar banyak ucapan dari ahli parlimen dalam Dewan Yang Mulia ini mengatakan masalah kera, masalah gajah, mereka diganggu oleh kera, diganggu oleh gajah. Tapi persoalan saya nak tahu pendirian pihak kementeriannya. Yang pendapat saya agak terkeliru dan juga terganggu juga. Apabila saya nampak sebenarnya, apakah sebenarnya manusia yang atas nama pembangunan yang mengganggu tempat tinggal mereka, habitat mereka. Dan sekarang dalam Dewan Yang Mulia ini kita menyatakan gajah dan kera ini yang mengganggu mereka. Di mana perseimbangannya, di mana apa pendekatan yang diambil oleh dan dasar yang diambil oleh pihak kementerian ini. Dan yang Muhammad kata terbuka dengan cadangan-cadangan bagaimana untuk menangani masalah ini. Apakah pihak kementerian ada meneliti best practices dari negara-negara lain? Dan apakah cadangan yang dikemukakan oleh NGO dalam untuk menangani masalah ini? Saya mohon penjelasan. Terima kasih Yang Muhammad Batu Kajah. Memang dari awal tadi kita telah pun menggariskan bahawa satu isu yang berhadapan dengan kita adalah konflik antara pembangunan dengan konservasi ini. Dan kita pula telah pun menggariskan dengan jelas dasar-dasar kerajaan melalui pelbagai dasar negara untuk mengarus perdanakan tindakan-tindakan konservasi ini dengan pelan-pelan pembangunan. Kita ada jawatan kuasa National Physical Plan, jawatan kuasa dan berbagai dasar-dasar yang ada pada kita. Semua ini adalah menjurus kepada menentukan bahawa masalah ini kita selesai. Kerana negara kita masih negara membangun, kita masih ada rakyat yang masih memerlukan pembangunan, bantuan dan sebagainya. Maka tidak dapat memerhentikan pembangunan atas mata-mata atas nama conservation. Maka inilah kita kena buat dengan seimbang, menentukan bahawa negara kita bangun, maju seperti yang disasarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan dalam masa yang sama kita masih menjalankan dasar conservation. Sebab itulah rang undang-undang ini dibentang dalam Dewan ini. Untuk meluman kita semua, rang undang-undang ini dirangka dalam masa yang cukup panjang kerana satu konsultasi dibuat dengan NGO, dengan stakeholders untuk menentukan bahawa apa yang kita kemukakan pada hari ini adalah satu rang undang-undang yang cukup mantap dan kita harap cukup berkesan dan juga menunjukkan bukti bahawa negara kita memang serius untuk menentukan khazanah negara sentiasa dipelihara.